1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, all hell metal heads. Selamat datang di Metal Maniacs, tempatnya kita ngomongin musik metal secara brutal tanpa tendeng aling-aling. Season kedua, yeay. Selamat datang di season kedua Metal Maniacs, dan selamat datang di set yang baru. Lumayan ya, kalau kemarin hitam-hitam sekarang udah ada putih-putihnya, dikitnya ada gini-gininya lah ya. Ya, ini berkat dukungan dari kalian juga, akhirnya kita bisa, apa namanya, bisa nabung-nabung ya, dikit-dikit ya. Dan paling penting, ya itu aku mau bilang terima kasih deh buat semua yang udah, apa namanya, udah mendukung kita ya, yang udah mencet, mengklik video kita. Nah, kalau misalkan ada teman-teman di sini yang baru nonton Metal Maniacs, nah jangan lupa kalian boleh scroll ke bawah ya, di beberapa silakan ditonton beberapa video yang udah kita bikin. Iya, gitu. Yeah, seneng banget sih bisa ya, nggak nyangka bisa bertahan sampai dua, masuk ke sesi kedua ini, session kedua ya. Terima kasih banget. Dan juga Metal Maniacs mau ngucapin terima kasih juga buat teman-teman dari Black Visual ya, yang sudah mensupport kita dari awal. Terus juga teman-teman Remove Project ya, terutama kita sama-sama jalan bareng gitu kan, bertumbuh bersama ya, berproses bersama ya. Pokoknya terima kasih lah buat kalian semua. Keren. Tidak ada kata yang bisa menandingi kata terima kasih dari saya. Iya gak? Dan episode kali ini bisa dibilang episode perdana ya, episode perdana session kedua. Bisa dibilang cukup spesial ya, karena kita bakal ada dua segmen baru ya, yang nanti keluar setiap dua minggu sekali ya, seminggu sekali. Jadi pokoknya ada dua itu nanti keluarnya per seminggu satu gitu, begitulah pokoknya dah. Ya pokoknya dah. Jadi kita nggak cuma bikin video reaction, tapi kita ada yang namanya sesi BDSM ya, atau BDSM gitu, berita dunia seputar musik. Nah, kemudian juga ada Seven Deadly Songs ya, di mana kita akan memberikan 7 lagu yang menurut kita sangat deadly gitu ya, yang sangat killer, sangat membunuh. Waduh. Tapi vaksinnya Metal Maniacs terutama gitu ya. Oke. Dan kenapa aku bilang spesial juga, karena tanggal 27 Juni nanti, tanggal 27 Juni tahun 2024, Metal Maniacs bakal live podcast. Bakal live podcast dengan narasumber atau bintang tamu kita, ya narasumber lah. Itu adalah seorang bos besar record label metal di Indonesia. Nama ininya adalah Brutal Mind, nama rekornya adalah Brutal Mind, dan kita berkesempatan untuk nanti ngobrol-ngobrol sama Mas Denny Lisain dari Brutal Mind. Ya itu sebuah, kalau aku boleh bilang adalah itu salah satu pencapaian yang luar biasa ya buat kita, buat teman-teman Metal Maniacs ini. Karena ya nggak ini aja ya, ternyata Mas Denny juga notice acara ini. Karena bisa dibilang beliau ini cukup punya nama lah, cukup punya nama di skena metal, terutama di skena band akar-akaran gitu kan, band death metal. Dan juga beliau kesini bareng sama dua band yang
akan atau sudah dirilis sama Brutal Mind Records, dua band asal Bandung yang juga videonya bakal kita reaction kali ini. Di episode pertama, session kedua, Metal Maniacs untuk kalian semua. Gitu. Oh ya, acaranya itu present by Purwokerto Death Metal Community. Community apa komunion gitu lah, pokoknya lah ya, community aja lah ya. Ada nama eventnya itu adalah Unholy Convergence. Gitu. Oke. Jadi nggak pakai lama deh, aku mau langsung aku mau puterin satu musik dari Poricul. Ya, Poricul ini adalah salah satu band yang dibawa sama Mas Denny Lisein dari Brutal Minds Record, dimana ini band yang cukup eksis ya, kalau aku lihat dari Metal Archive. Kita semuanya ini saya ngambilnya dari Metal Archive. Ya, jadi si Poricul ini cukup produktif gitu ya. Dari 2010, kemudian 2015 dan 2016-17. Nah, itu mereka cukup sering mengeluarkan karya gitu. Dan 2024 ini mereka berencana akan bikin album, upcoming second albumnya di 2024, rilis by Brutal Mind Records gitu ya. Dan ini mungkin salah satu lagu yang akan mereka rilis gitu ya. Oke, jadi kita langsung aja satu buah video dari Poritur ya. Poritur asal Bandung, dan ini lagunya dan sudah keluar di YouTube ya. Kita kalian bisa lihat di YouTube ini, kita mau puterin lagu Poritur judulnya Landscape Peperangan Kelas, official music video. Sebelumnya kita pakai ini dulu ya, warnanya kuning bro, biar keren, biar kelihatan di ini di kamera gitu kan, jadinya nggak hitam semua. Ya, kita langsung aja puterin satu buah video dari Poricul, judulnya Landscape Peperangan Kelas. Let's go. Oh,
bosnya brengsek. Keren. Waktu di green kameranya lalu tiga itu lagi keren ya. Keren, musiknya keren. Masuk. Boleh juga dia ada. Wah, keren. Kita bahas. Ini menarik, asli videonya menarik. Balas dendam. Yo. Cadas Power Ranger lanskap peperangan kelas. Anjir, keren asli. Okay. Kita bahas dari ini dulu ya, dari kredit title-nya dulu ya. Jadi Poritur Lanskap Peperangan Kelas official music video. Kalian bisa cek cek videonya di Poritur official YouTube channelnya mereka. Jadi spread the news, enjoy with this riot and brutal. Yoi, executive producer adalah Poritur. Kemudian produsernya Indan Gustian, direkturnya Indan Gustian. POP-nya ada Anggi Andriana, lighting Aceh Music Official. Kemudian editornya Indan Gustian juga. Makeup-nya Asia Farel dan Uung. Cast-nya Habib dan Agam. Runner-nya ada Adam Sena dan Reksa SC. Behind the scene ada Reddy Hanaf. Musik Poritur, mixing and mastering di Crows Music. Kemudian sound gear-nya Pratama Sound System. This is the new material with a fresher concept to welcome the album with that will be released this year by Brutal Man Record Poritur Official 2024. Yoi, anjing. Keren, asli, gak bohong. Mungkin aku gak bisa ngomong banyak soal ini ya, musiknya ya. Karena
ke apa namanya keterbatasan juga keterbatasan knowledge ya di video pun nggak bisa banyak ngomong. Yang jelas gini, satu yang jadi catatan adalah si tone warna dari video ini, kalau aku boleh bilang sejauh ini yang paling nyaman gitu ya, yang paling nyaman karena gelapnya dapat, maksudnya kesan darknya itu dapat pertama, terus juga kedua artistiknya ya, DOP-nya, terus juga ya, tim-tim yang bikin artistiknya itu keren banget gitu, pengambilan gambarnya terutama. Dan yang tadi satu yang aku notice adalah waktu si ini ceritanya kan ada seorang pekerja dan apa clash antara seorang pekerja dan seorang bosnya gitu ya. Nah waktu ada adegan si bosnya gini set gitu ke si apa namanya pekerjanya itu, kamera juga langsung moving gitu, wah anjing ini keren banget. Salut buat sutradaranya deh pokoknya. Gila asli ya. Terus juga itu apa namanya pengambilan gambarnya ya, banyak yang ya apa goyang-goyang gitu kan, tapi tetap fokus gitu. Jadi ya aku sejauh ini sih ini favorit sih, sejauh ini yang favorit. Jadi gak sabar apa namanya, gak sabar dengar apa nonton mereka live besok ya di acara Unholy Convergence. Ya itu dia. Boleh buat kalian yang penasaran, kalian boleh langsung aja deh cek di apa namanya di YouTube-nya Poritur. Kalian juga bisa langsung ini aja apa namanya cek Instagramnya Poritur juga di Poritur DM gitu ya. Dan gila enggak sih, maksudnya aku masih kebayang-bayang aja tadi proses brainstormingnya gimana waktu bikin video klip ini. Yang jelas aku suka banget sama tone-nya, tone warnanya tuh terang tapi dark yang bukan gloomy gitu ya, dark yang brutal gitu ya, namanya pokoknya tegas lah gitu, dark tapi tetap tegas gitu, bukan dark yang gloomy gitu ya pokoknya. Lanjut, keren. Asli. Ini band Poritur bakalan jadi penghuni playlistku untuk kedepannya. Asli keren, bagus. Itu teman-teman dari Poritur. Dan sekarang kita berlanjut ke satu band lagi, ya. Satu band lagi yang bakalan main di Prokerto, yang dibawa sama Mas Denny Lisain dari Brutal Mind, dan mereka juga akan dirilis sama Brutal Mind juga. Ada yang namanya Dirt Naps dari Bandung juga. Dan kalau nggak salah dengar sih ya, kalau nggak salah dengar ya, bisa dibilang band ini adalah super group gitu kali ya, super group. Jadi dari beberapa band di Bandung, mereka bikin personal itu bikin band ini. Semoga sih ini bukan band proyek ya, maksudnya band sekali jalan gitu, tapi bisa jalan berdampingan sama band yang satunya lagi, bandnya mereka yang apa namanya, bandnya mereka yang sudah eksis duluan gitu ya. Ini ada Dirt Naps, masih dari Brutal Mind Records. Dan langsung aja kita puterin musik dari Dirt Naps dengan Criminals in Uniform featuring Ketrau Devdan, official lirik video dari Brutal Minds Record, YouTube-nya Brutal Mind Records. Okay. Okay.
hardcore bro. Brutal Hardcore Unit from Bandung, Indonesia. Persecution with Shield and Gunsmoke, I really tahu nih. Aku tahu maksudnya, oke. Dengan Criminal in Uniform featuring Get Raw Death Dan. Kalau misalkan ada pepatah Yunani bilang mens sana in corpore sano, ya, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Dan untuk mendapatkan tubuh yang sehat, kita harus mengkonsumsi 4 sehat 5 sempurna secara teratur, ya kan? Aku yakin, seyakin-yakinnya si vokalis dari Tertaps ini, dia mau menyampaikan sesuatu yang sangat-sangat harus kalian mendengarkan, ya. Kalau tubuh yang sehat itu adalah 4 sehat 5 sempurna, ya. Kalau pikiran yang sehat dan jiwa yang sehat adalah 1312 setiap hari. Kalau ada yang nggak tahu, ya nggak usah tahu. Itu, aku yakin yakinnya 1312 setiap hari. Good job, teman-teman dari Nerdnaps. Tai. Ya ini dia yang kita butuhkan, ya. Karena boleh dibilang, ya, lewat sebuah seni itu kita bisa menyampaikan sebuah apa ya namanya? Message, pesan, di mana apa namanya? Ya, pokoknya kita bisa menyampaikan pesan lewat mana aja, gitu. Terutama yang sedang kita jalani adalah kita bermusik, gitu ya, bermusik karya dan apapun itu, bisa lewat musik, terus juga lewat tulisan, lewat karya, gitu, puisi dan lain-lain, gitu ya. Good job, saya sangat mengapresiasi lirik dari teman-teman Tertaps. Respect abangku, menyala abangku. Ya,
cukup bikin kaget ya, tapi itu yang bikin saya senang juga. Oke, kita bacain dulu si apa namanya ini description dari lagu yang berjudul Criminal Uniform ini. Sebenarnya sudah mencerminkan isinya ya, isi dari lagunya. Dan sebenarnya sudah saya bilang tadi bahwa ini adalah super group ya, bisa dibilang super group. Dan this project brutal hardcore unit from Bandung, Indonesia. This project with the member of gutural disease, terus ada interfectorman dan existence, kemudian ada personilnya juga dari vertical abuse. A combination between two kind different sub extreme music genre to unleash savage musicness to pump your adrenaline, something fresh from Indonesia extreme music scene. Cover art by Lucky Look, video by BSA Graphic. masih amazed sama liriknya dari ini ya. Dan pre-order will be dropped via Brutal Mind Webstore 31 Mei. Be prepared, extremist brutal psychos. Nah, kalian bisa berkenalan langsung sama teman-teman dari Dirt Naps di Facebooknya ya, di Facebooknya facebook.com/dirtnapsblog gitu. Dan kalian juga bisa menjalin hubungan baik dengan berkontak-kontak dia ke Brutal Mind, bisa langsung ke websitenya. Kalian bisa lihat-lihat di situ banyak sekali merchandise band dan rilisan-rilisannya mereka di www.brutalstreetmind.com. Kemudian juga di Facebooknya ada Brutal Mind Jakarta, ada di Instagramnya juga Brutal Mind Indonesia, dan di Bandcamp-nya juga ada brutalmind.bandcamp.com ya. Kalian bisa cek apa-apa aja yang udah dirilis sama Brutal Mind ya, baik dari band ataupun dari merchandise-nya gitu. Oke, respect Dirt Naps. Saya tidak sabar menunggu kedatangan mereka berdua ya, dua band itu, dan Mas Deddy Lisain juga tentunya, karena kita bakalan ngomongin soal BDSM ya. Kayak yang bilang tadi ada BDSM, berita dari skena musik, berita dunia, berita dari skena musik ya, whatever lah, pokoknya BDSM gitu aja lah pokoknya. Dan kita bakal ngomong satu event yang bakal diselenggarain sama teman-teman dari Provokor Death Metal, yaitu Unholy Convergence. Tempatnya itu di Nice Time Cafe. Nah, dari situ juga ada beberapa band yang bakal mengisi acara. Tadi sudah saya sebutkan dua, ada Porriture dan Dirt Naps. Kemudian ada Evil Circle dan Blood From Hell dari Porriture. Ya, catat tanggalnya 27 Juni 2024. Dan acara ini juga disponsorin sama Schoolton Studio, World Class Mix and Master. Kemudian juga ada Black Visual Studio. Yoi, teman saya ini Black Visual Studio ya. Respect buat teman-teman dari Black Visual. Dan ngomong-ngomong, ini juga kita sedang ada di studionya ini ya, Black Visual. Dan media partner and support by Nice Time Cafe, Pekuncen Death Metal, Gumlar Corpse Grinder, Cilowok Bawah Tanah, Dharma Underground Community, Sucker Distro, AcaraKita.net, Mulut Celaka Records, Metal Mania Podcast, dan Rukun Warga Kolektif, dan tentunya Prokerto Death Metal Community yang menginisiasi acara besok Unholy Convergence tanggal 27 Juni 2024
harga tiketnya 15.000 dan hanya ada tiket presale, tidak ada hanya ada tiket on the spot, tidak ada tiket presale ya. 15.000, bro. Kalian bisa nonton Trip Naps dan Poritour dan Evil Circle juga dan Blood From Hell juga. Pokoknya yang pasti kalian juga jangan lewatkan ngobrol-ngobrol kita, talk show bersama Mas Denny dari Brutal Mind. Gitu. Oke. Dan apa lagi ya? Udah, kayaknya sementara itu aja deh. Ya, di episode pertama ini kita langsung 2 band langsung kita hadirkan buat kalian ya. Dan ya, itu dia. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai akhir. Dan juga buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe. Kalian komen boleh, kalau ada masukan, kritik dan saran boleh langsung DM di Instagramnya Ring Project. Mungkin mungkin dalam waktu dekat Metal Mania sudah bakalan bikin Instagram ya, tapi sementara masuk ke Ring Project. Oke, kita jumpa lagi tanggal 27 Juni, aku apa lagi, 27 Juni 2024 di Nice Time Cafe, ada namanya Unholy Convergence. Kita bakal live podcast bersama Denny Sain. Oke, kita ketemu lagi besok ya, masih di Metal Maniacs, tepatnya kita ngomongin musik metal secara brutal tanpa ada yang ngaling-ngaling. Dito, cabut, bye.